Oke bro, kawan kawan semua, kali ini ada motor Matic Beat ya. Matic Beat yang shutter halus ini ya bro ya. Nah, kendalanya motor ini suaranya itu kasar ya bro. Di area Matic ini suara kasar, dan setelah saya bongkar dan ternyata untuk rumah rollernya ini udah oblak ya bro. Nah, untuk rumah rollernya ini udah oblak. Bosnya ini lepas ini, bosnya ini udah lepas. Nah, jadi yang bikin kasar itu rumah rollernya ini udah oblak ya bro. Sama nanti slitnya juga kita ganti, rollernya juga kita ganti. Oke. Nah, untuk rumah rollernya ini udah ada, dan nanti kita ganti untuk tipe rumah rollernya ya bro, ini K4 watt. Oke, lanjut. Jadi suaranya itu kalau jalan itu kasar ya, drag 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 gitu. Nah, kalau suara kasar ketika ban roda kita putar, sok 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 sok, sok gitu, ngorok ya. Kalau ada suara ngorok berarti biasanya lahar puli belakangnya ini ya bro. Lahar puli belakangnya ini udah minta ganti dan udah oblak, biasanya gitu. Nah, selanjutnya kita pasang saja ya untuk rollernya, dan slit juga sudah kita ganti. Ini slitnya juga sudah kita ganti ini untuk kode slitnya di sini. Ini kode slitnya. Oke. Selanjutnya jangan sampai keliru ya bro ya untuk pemasangan roller. Nah, untuk pemasangan roller yang di sini ada roller ini, bagian ini ada tertutup dan ini terbuka ya. Yang ada catnya ini terbuka, yang ada catnya ini terbuka, dan yang ini tertutup ya bro. Nah, yang di tertutup ini kalian taruh di kanan ya bro. Nah, yang tertutup di kanan, ini tertutup ya. Tertutup, ini di kanan ya. Masangnya semua di kanan ya bro. Nah, ini begini. Ini juga masangnya begini. Sama semua ya. Yang tertutup di kanan semua ya. Yang tertutup di kanan semua. Nah, oke. Yang tertutup di kanan semua, lanjut. Kita jangan lupa untuk bosnya ini kita kasih grease ya, atau stempet. Kita kasih CVT grease begini ya bro ya, biar tidak cepat aus untuk rumah roller dan bosnya. Selanjutnya kita pasang. Nah, oke. Kalau sudah, tinggal kita masukkan ya bro ya. Oke. Kalau sudah, kita pasang untuk fan belt. Nah, ini. Selanjutnya di sini ada. Di sini ada ring ya bro ya. Jadi setelah ini ada ring. Jangan lupa kalau untuk K4 ya. Di sini ada ring. Gini ringnya di sini. Baru penutupnya. Baru kipasnya bro. Baru penutup kipas. Nah, gini. Selanjutnya kita pasang untuk pinionnya. Gigi starter. Selanjutnya di sini ada ring juga. Jangan lupa. Nah, bautnya yang besar ya, ukuran 22. Nah, ini untuk masang kuli belakang ini. Untuk pasang kuli belakang ini kita tarik ya nanti. Kita tarik begini. Set gini ya. Nah, oke, begini. Biar lebih jelas. Nah, oke. Kita masukkan gini ya, bro. Nah, gini. Ini kita tarik. Nah, ini yang ini kita tarik. Kita besok set gitu. Nah, masuk ya. Kalau sudah masuk, tinggal kita masukkan di sini. Yes. Oke. Sangat mudah ya untuk pemula. Lanjutnya kita pasang lonceng ganda.
lonceng ganda kita pasang. Kita pasang untuk ring. Selanjutnya kita pasang untuk bautnya ya bro. Nah. Oke, tinggal kita kencangkan saja. Nanti lanjut ke tes ready ya bro. Oke, yang belakang kita kencangkan juga. Nah, untuknya kita kencangkan semua. Lanjut ke tes ready ya bro. Oke, kita tes ready ya bro. Udah halus ya bro. Oke, udah suaranya udah halus. Jadi kerusakan terletak pada rumah roller ya bro ya, sama busnya. Oke, terima kasih atas kunjungannya. Moga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang komentar semua. Terima kasih terus video-video dari Cekro Motor. See you next time. Bye-bye.